Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arjuna Channel, masih bersama gua YouTuber pemula yang kontennya masih nggak tahu mana arahnya. Siapa lagi kalau bukan Alfian Dwi Arjuna. Kali ini gua mau coba bikin konten traveling, jalan-jalan, touring. Gua mau perjalanan ke Curug Kiara yang berada di daerah Bogor. Kita sudah memasuki daerah Cibung Bulang. Jadi tadi dari Lawiliang masuk ke kiri, sekarang udah sampai di Cibung Bulang. Di sini yang gua lihat sepertinya untuk yang arah ke atas nggak terlalu ramai. Tadinya gue pikir bakalan rame di perjalanan karena ya ini masih tanggal muda ya kan. Dan tempat-tempat wisata juga baru mulai buka. Tapi ternyata untuk perjalanan sampai di sini masih lancar. Entah memang nggak banyak yang ke atas atau kitanya yang kesiangan. Karena tadi kita jalan dari Parung itu sekitar jam 8. Udah terlalu siang sih sebenarnya. Di sini jalanannya enak banget, sob. Kalian harus cobain. Awannya juga enak, pemandangannya juga enak. Nih, paling seneng jalanan yang begini nih gue nih. Berliku-liku. Ini udah di daerah Cikulum. Bogor, gue nggak tahu sih kecamatannya mana. Sepertinya Lawiliang nih. Cuacanya untuk hari ini sangat, ya lumayan cerah sih. Di atas sedikit berkabut, tapi di sininya cerah banget nih. Pas sih kalau buat ke Curug mah, jadi nggak terlalu panas. Panasnya nggak terlalu menyengat gitu loh. Tapi buat teman-teman yang bawa mobil mungkin agak kesusahan sih karena jalannya sedikit sempit. Jadi kalau papasan dua mobil salah satu kayaknya harus berhenti. Asli ini pemandangannya enak, sob. Kalian harus cobain ke sini sih. Karena di atas nggak cuma ada satu curug, tapi banyak curug. Ada curug Seribu, ada curug Walet, curug Bidadari, curug Kiara yang mau kita kunjungi. Terus masih ada yang lainnya untuk curug-curug yang lainnya. Waktu itu kita udah pernah di curug Seribu. Itu curug yang sangat tinggi, mungkin curug tertinggi di situ sih. Terus ada lagi curug Walet. Di bawahnya juga masih ada lagi, masih cukup banyak lah. Jadi kalau teman-teman liburan ke sana itu kalian nggak cuman bisa ke satu curug aja, tapi bisa pilih curug yang ada di sana. Akhirnya kita sampai di pintu masuknya di Gunung Halimun Salak. Tiket masuknya 10.000, sob.
Asli sob, pemandangannya enak banget di sini. Kalian harus cobain ke sini, karena di sini pilihan curugnya nggak cuma satu, ada banyak pilihan curugnya. Ada pun curug 1000, curug walet, curug kiara yang mau kita kunjungi, dan masih ada curug-curug lainnya. Tapi buat teman-teman yang mau perjalanan ke sini, harap memperhatikan kendaraannya. Pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang sempurna, kondisi yang baik, supaya tidak ada kendala selama perjalanan. Kita sudah memasuki pintu masuknya dan akan segera sampai di tempat parkirnya sob. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, kita sampai di parkirannya.